masih liatnya ini kok mantap. Sampai hilang. Nah, ada pete, sayur asam juga. Jadi nanti bisa ngopi ngapak sama Mas Andi sama Mas Ron. Halo sob, berjumpa kembali dengan Ngetripio Channel. Ngetripio Channel sekarang berada di Desa Langgong Sari, Cilongo, Kabupaten Banyumas sob. Tepatnya di warung Nyamplungan. Nah, ini di warung Nyamplungan yang nantinya ini pengelolaannya berada di Pesantren Nurul Huda sob. Nah, nanti kita akan mencicipi apa saja yang ada di warung Nyamplungan ini sob. Jadi ikuti terus Ngetripio untuk ngicip-icip makanan yang disediakan di warung Nyamplungan ini. Dan sebelumnya silakan untuk subscribe Ngetripio Channel agar Ngetripio Channel terus bisa berkembang dan terus bisa menyajikan konten-konten terbaik buat teman-teman semua. Cus. Oke sob, sekarang kita masuk di warung Nyamplungan. Ini kita sudah berada di warung Nyamplungan sob. Nah, ini juga ada untuk melukis juga sob. Nah, untuk melukis sob. Nah, jadi tempatnya cukup nyaman sob. Nanti untuk menunya banyak sekali sob. Halo Bang. Senam kita ini sudah datang kok. Senam kita ini kok. Oke, senam kita. Ini untuk suasana di warung Nyamplungan kok. Jadi nanti bisa ngopi ngapak sama Mas Andi sama Mas Ron. Kita lihat di belakang warung sob. Di belakang warung cukup asri sob. Bisa melihat pepohonan juga. Nah, ini di belakangnya. Ini pesanan kita ya sob. Ini ada tempe irang. Ada pete, sayur asam juga, ada yang bu, ada yang untuk ayam, ada bakar ya, kemudian juga ada usaha, ada petang usur, sayur mangkung. Nah, jadi macam-macam bakar. Sekarang menunya, kita lihat menunya sob. Menu-menunya ini ada lauan, harganya juga bersahabat ini.
Jadi warungnya itu bukanya setiap hari jam 9 sampai jam 24. Mungkin untuk minumannya juga bermacam-macam, sob. Minumannya ini ada wedangan, mulai dari air mineral, teh tawar sampai es kopi, sob. Kopi-kopian juga ada di sini. Nah, ini nasi liwetnya ini, sob. Mantap. Ini nasi liwetnya. Nasi liwetnya itu ada petainya juga, ini tempe ireng. Sambelnya juga, sambel hijau, sambel lombok. Campur enak ini, sambelnya dicampur. Nanti kita akan coba ini. Nikmatnya bukan main, so. Makanannya enak, terasa sekali untuk sambelnya, kemudian ayam bakarnya juga enak. Nah, ini untuk tempe irengnya. Ini kita pesannya ayam bakar. Habis ini, sob. Habis semua, sob. Langsung kita habis. Tinggal foto-foto. Nah, ini tinggal foto-foto nih, so. Asik. Nah, kita sudah selesai makan, tinggal foto-foto. Tadi saya Pak Afif. Loh, apa yang maksudnya?
udah ngicipi kulineran di warung Nyamplungan, makanannya enak, harganya cukup terjangkau, dan tempatnya juga nyaman sekali sob. Jadi nanti kalau misalkan sobat Ngegrip mau ke rumah makan ataupun warung Nyamplungan ini, nanti bisa masuk di Desa Langgom Sari, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Oke sob, untuk kulineran hari ini kita akhiri, semoga bermanfaat, sampai jumpa dan cus.